Sombong, Ade Londok tolak kolaborasi dengan Sule. Nama Ade Londok menyita perhatian usai menolak mentah-mentah untuk berkolaborasi dengan Sule. Hal itu dia ungkapkan lewat video yang diunggah oleh akun Instagram milik asisten Sule, Anton. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Dalam unggahan tersebut, Ade Londok dengan tegas menyatakan tidak mau disamakan dengan Sule. Bahkan, secara terang-terangan, pria yang terkenal dengan sahutan Oda Ding Mang itu menantang Sule untuk membayar lebih jika mau mengajak Ade Londok untuk berkolaborasi. Lantas, apa saja yang terjadi? Dalam video yang diunggah oleh asisten Sule, Ade Londok mengatakan dengan sangat jelas. Dia menolak untuk berkolaborasi dengan Sule. Bahkan, dia juga menantang Sule jika memang mampu membayar dirinya tampil di podcast milik suami Natalie Holzer itu. Selain itu, dia mengatakan tidak mau disamakan dengan Sule. Ade Londok bahkan menyebutkan harga dirinya yang tidak mau dibayar secara gratis jika mau kolab bersama. Dia bahkan mengatakan tidak suka dengan Sule dan juga asistennya, Anton. Bilang tuh ya sama Sule, saya nggak mau seperti Sule, apalagi si Anton, apalagi si Ding. Siapa itu? Saya nggak suka sama mereka, saya nggak mau main juga, nggak mau kolaborasi. Berani bayar berapa kalau mau kolab? Ini saya punya harga diri, tutur Ade Londok dilansir Intik Seleb pada Instagram @anton_480x yang diunggah pada tanggal 16 Mei tahun 2021. Dalam unggahan video tersebut, tampak asisten Sule menuliskan dalam akun media sosialnya soal kata-kata Ade Londok yang diucapkan di video tersebut. Dia menuliskan tentang sikapnya yang menolak kolaborasi dengan Sule. Apa kesalahan Anton dan Sule dan Nepi? Sampai kaya begitu si Londok, tulis Anton terhadap sikap Ade Londok yang menolak mentah-mentah kolaborasi dengan Sule. Usai mencuatnya video penolakan Ade Londok, berbagai respon netizen memenuhi kolom komentar asisten Sule tersebut. Mereka bahkan menyebutkan bahwa sikap Ade Londok termasuk arogan dan terkesan sombong. Beberapa netizen mengomentari sikap Ade Londok yang terkesan banyak gaya, padahal namanya baru saja dikenal masyarakat. Bahkan, mereka juga mengomentari sikap penolakan Ade Londok sebagai candaan.